Halo bersaudara, balik lagi di Beta Pung Channel. Hari ini tanggal 7 September 2023 kita merayakan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-448. Dan ini adalah video rangkaian perayaan HUT Kota Ambon ke-448. Demi raja-raja tanah para datu, mari sorong bahu bangun Ambon manis. Ambon manis, beli ketong samua. Perayaan ini dimulai dengan siarah di Taman Makam Pahlawan Kapaha Ambon oleh Pejabat Wali Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, dan seluruh Forkopimda di Kota Ambon. Selalu pimpinan siaran rombongan tiba di tempat siaran. Siap. Acara. Karena para datu, mari sorong baku bangun Ambon manis. Ambon manis, beli ketong samua. Ambon manis, bang ketong samua. Mari bersama-sama membangun kota Ambon. Iya, saudara. Setelah selesai dengan siara di Taman Makam Pahlawan Kapaha Ambon, Beta dan teman-teman melanjutkan persiapan perayaan HUT ke-448 Kota Ambon di Tribun Lapangan Merdeka. Dan bagaimana situasinya? Ini situasi yang terjadi satu hari menjelang HUT Kota Ambon yang ke-448. Iya, saudara. Ini suasana geladi bersih untuk besok tanggal 7. Ini pasukan Cakalele dan pembawa bendera lambang Kota Ambon. Kalau ini kapitan upacara atau pemimpin upacara Pak Yan Switela. Ini suasana sore di Ambon menjelang satu hari menjelang HUT Kota Ambon yang ke-448. Ini persiapan yang sementara dilakukan. Ini juga panggung utama untuk pesta rakyat di tanggal 7 malam. Thank you.
Iya. Kok itu tanya isi unitnya ada enggak kok? Halo, ya. Oke, hari ini tepat 7 September 2023. Ini suasana di depan Balai Kota Ambon. Persiapan untuk acara siap, baik. Siap. Ada jagonya acara TV. Ini suasana di depan Balai Kota, saudara. Pak Wali Kota sudah ada, sekut dan pejabat-pejabat lain juga sudah ada. Kita lagi persiapan. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2 lagi, 1, 2, 3 oke, tangan, oh ya. Video ini terlihat Bapak Sekretaris Kota Ambon, Bapak Agus Sri Rimasi, memberikan lambang Kota Ambon kepada pasukan pembawa lambang Kota Ambon untuk dibawa ke tempat upacara. Lambang kehormatan Kota Ambon. Siap. Laksanakan. Laksanakan.